Raden. Namanya mendekati cewek itu pakai strategi, siasat. Mainnya itu halus. Ini gitu. Kau itu jangan sembarangan, eh. Kau punya abang ini. Punya pengalaman menyatakan cinta di 27 cewek. Macam pala sholat Jumatan. Tidak ada yang ditolak. Semuanya diterima. Raden. Ngomong-ngomong, kau punya kenalan cewek manis, Dir. Loh? Emang cewek abang kemana? Katanya 27 kali gak pernah tolak. Ya kan 27 kali juga saya diputusin. Jadi siapa yang mau belajar mengaji? Saya jadi malu nih, Pak Ustadz. Jangan malu, diutarakan saja. Oke. Yang mau belajar itu... saya, Pak Ustadz. Subhanallah. Ibu, belajar mengaji itu tidak mengenal umur. Menuju kebaikan itu tidak perlu malu. Ada yang ada Latinnya enggak, Ustadz? Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu, yang namanya Al-Quran ini diturunkan di Arab, bukan di Amerika Latin. Oh, mama sayang, eh. Kau punya kawan-kawan kos itu kayaknya kalau meninggal itu semuanya itu tidak ditanya malaikat. Langsung masuk neraka. Pelit sekali. Mau punya kamar mandi saya tidak bisa. Lain kali kalau saya nginap di sini, saya bawa kamar mandi sendiri. Oh, kenapa sih, Jep? Senang banget lo jadi penghuni gelap. Maksud kau apa bilang penghuni gelap? Walaupun badan saya gelap, kalau kena air wudhu itu bercahaya juga. Limin ho. Bukan itu. Orang lah, saya sopir dah. Ngapain kamu situ? Turun. Kalian ini mau mencuri ya? Turun. Sudah jelek jadi pencuri. Bagaimana negara mau maju? Ngapain? Tumbang. Ada orang gila. Orang gila. Kakak juga dari timur, kah? Iya, ibu tengah. Pemimpin Quraisy. Kan kok jadi tali kasih gini, Clem? Diam saja macam Arca buru-buru di tipek sealai. Udah. Biasa. Patah hati. Oh. Punya bapak itu Arab sekali begitu. Kau punya mama juga seksi. Kau punya mama juga Arab sekali. Tapi kok kau tidak ada Arab-Arabnya ya? Allah. Seandainya ya, kau punya itu tuh kecil. Berarti fix kau bukan orang Arab. Astagfirullahaladzim. Itu bakal lebih gendut, agak cocok. Gendut siri kau. Ya, tidak. Kawan kantor tadi. Ya sudah ya, abang lanjut meeting dulu ya. Mending saya lah anak ABG daripada kau, anak mami. Siapa bilang gua anak mami? Ming, kocak kue Ming. Mau, Ming. Santai pelan, orang tua itu. Pepaya, aduh, tidak manly itu. Sudah orange, lembek-lembek lagi. Kau tahu salah. Nah, itu tuh. Gelap, berduri. Keras, itu baru buah-buahan laki-laki. Tomat ada di rak buah, apa rak sayur? Ya rak sayur lah, sudah. Nah, Vincent yang begonya tahu. Wah. Tidak, saya bukan tadi. Bangun. Kau adalah apa yang saya doakan. Komedi yang mungkin akan saya tangiskan. Open mic inilah ajang kita untuk bisa dapat panggung. Bahkan tidak menutup kemungkinan, kita bisa main film. Kita bertiga ini, sebenarnya itu sudah insaf jadi preman. Kita tuh kepingin cari uang yang halal-halal saja begitu. Tapi ternyata... nyata berat, doa sudah banyak yang lupa. Kau masih mending, Sep. Doa lupa. Daripada saya, tidak tahu mau ngomong apa dengan Tuhan. Ngomong tinggal ngomong, atau Max. Ya kan, ada itu. Selamat sore, Ibu. Dengan Ibu Ellen, ya? Oh iya, ha? Perkenalkan, saya Yos dan yang macam ubur-ubur ini, Milky. Memang di pulau ini yang dapat sinyal cuma kartu Indosel. Nanti saya belikan SIM card-nya. Oke. Okay. Kalau di hotel ada Wi-Fi? Ada, Nona! Bahkan ada password-nya! Sepi banget sih. Serem. Jangan takut, Nona! Kami ini petugas hotel, bukan penculik. Masa pikir kita penculik? Di sini pakai genset. Nah, gensetnya itu cuma menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi besoknya. Begitu. Listriknya cuma nyala 12 jam sehari. Ya betul. Nona hitungnya cepat juga ya. Kakak, begini nih.
saya kasih pelajaran dasar dalam hal membajak pesawat. Jadi begini kakak, kakak itu kalau memang dari awal memang ke Bali, tidak perlu pakai bajak pesawat. Kan pesawat ini dari awal memang ke Bali. Ah, kita ke Papua. Nanti saya bisa jelasin kau. Tembak kepalamu, mati kamu. Kakak-kakak, jangan lupa ya. Kami berdua ini duluan di sini. Dan ini busur. Hei, kakak-kakak. Jangan lupa juga, ini koteka. Ika, itu Om Willy dosen kok. Kenapa jadi begitu ya? Ya, abis berhenti main film action kan jadi ngondek. Sekarang namanya jadi Wince. Gimana kalau kita taruhan aja, siapa yang duluan dapat cewek dia yang menang. Setuju. Yang kalah pakai sepeda mini keliling kampus. Ih, apa ruginya naik sepeda mini keliling kampus? Tapi pakai kancut doang. Oke, deal. Deal. Gua buat rupiahnya. Satu foto candy cewek yang jadi gebetan dapat 1 poin. Setuju. Ah, tua kelamaan mikir nih. Yuk. Halo. Kenapa lagi? Mau minjem duit lagi? Gak ada, gue lagi apes. Astaga, curigaan mulu lu. Gue punya berita bagus nih, bagus nih. Studio gue lagi cari pelukis untuk acara TV. Kebetulan mereka belum dapat pengganti. Lah kan pelukis banyak, yang terkenal juga bejibun. Justru itu, mereka cari yang gak terkenal. Udah lu sini aja dulu, siapa tau rezeki kita. Udah, tungguin gue ya. Nah gitu dong. Tur, tapi 200 ribu ada dong. Kayaknya gak ada deh. Gak apa-apa.